Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera kawan dan bersaudara semua. Kembali lagi di channel Ummu Zakia, Mama Bidan Satu dari Kupang, Bidan Indonesia Sahabat Perempuan. Ini sekarang pagi, saya barusan tadi dinas malam, jadi abaikan wajah dinas malam saya. Oke, oh ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa saya adalah seorang bidan. Jadi kalau teman-teman berkomentar, berkonsultasi dan menyebutkan saya itu dokter, saya betulkan ya, saya adalah seorang bidan. Oke, fix. Mari kita lanjut. Nah, teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan apa saja gejala atau tanda yang mengindikasikan atau memberikan tanda bahwa teman-teman harus menghentikan penggunaan kontrasepsi atau lebih tepatnya mengganti penggunaan kontrasepsi yang lainnya. Nah, saya merasa perlu menjelaskan ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman pada video-video saya terdahulu tentang teman-teman sering menanyakan, Bu Bidan, apakah ini artinya saya tidak cocok dengan penggunaan KB? Karena saya, Bu Bidan, saya ada keluar flek yang banyak. Saya berat badan saya menurun, berat badan saya meningkat. Nah, apakah ini cocok atau tidak? Itu apakah ini pertanda bahwa saya tidak cocok dengan kontrasepsi ini, Bu Bidan? Nah, itu pertanyaan teman-teman. Nah, sebenarnya dalam praktik pelayanan KB tidak mengenal yang namanya KB cocok atau tidak cocok. Tetapi lebih tepatnya yang tidak cocok itu adalah kondisi di mana teman-teman membutuhkan perhatian khusus atau penanganan khusus dan dipertimbangkan untuk mengganti kontrasepsi yang lain. Nah, apabila teman-teman merasakan gejala-gejala yang nanti saya jelaskan tersebut, itu merupakan tanda bahwa teman-teman harus menemui tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan, tempat teman-teman mendapatkan pelayanan KB untuk mendapatkan penanganan, lalu dipertimbangkan untuk mengganti kontrasepsi yang lain. Nah, apa saja tanda atau gejala yang mengindikasikan atau memberi sinyal bahwa Anda harus segera menemui petugas kesehatan, dokter atau bidan untuk mendapat penanganan atau kemungkinan dipertimbangkan untuk mengganti kontrasepsi yang seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video saya terdahulu bahwa semua alat kontrasepsi itu adalah bagus, semua alat kontrasepsi itu adalah baik. Tetapi tentu saja masing-masing mempunyai keunggulannya yang berbeda. Masing-masing juga mempunyai keterbatasan. Dan keterbatasan inilah yang kita sebut juga, umum disebut sebagai efek samping. Nah, efek samping yang dihadapi itu adalah hal yang normal, hal yang wajar selama kita menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi pada beberapa kasus ada efek samping yang membutuhkan penanganan khusus, bahkan mungkin memang dipertimbangkan untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi tersebut atau lebih tepatnya kita mengganti dengan kontrasepsi yang lain. Nah, kondisi-kondisi seperti apa yang saya sebut kondisi-kondisi yang memang butuh penanganan khusus sehingga perlu diganti atau menggunakan atau menghentikan kontrasepsi tersebut. Nah, kondisi-kondisi itu adalah yang pertama adalah perdarahan atau flek yang terus-menerus, bahkan di luar siklus haid. Nah, teman-teman, sebenarnya perdarahan ataupun keluar flek ya, bahkan melebihi dari 8 hari, melebihi dari siklus haid, hal tersebut adalah sebenarnya merupakan normal pada bulan-bulan pertama penggunaan kontrasepsi ya. Tetapi jika apa yang teman-teman alami itu perdarahan yang terus menerus, flek terus menerus, mens yang lama terus menerus, nah itu merupakan tanda atau perhatian, tanda yang membutuhkan perhatian khusus. Anda harus segera kembali ke klinik ya, tempat teman-teman mendapatkan pelayanan KB tersebut untuk mendapatkan penanganan, bahkan mungkin dipertimbangkan untuk mengganti ke alat kontrasepsi yang lain. Oke? Yang kedua adalah peningkatan berat badan yang terlalu menyolok atau yang terlalu berlebihan. Sebenarnya, apabila teman-teman menggunakan kontrasepsi suntikan, kemudian susuk, kemudian pil, nah itu adalah efek samping yang harus teman-teman terima adalah kenaikan berat badan. Tetapi normalnya berat badan naik itu ya sekitar 1-2 kilo dalam 1 tahun. Tetapi jika teman-teman sudah mengalami kenaikan badan yang lebih dari 2 kilo dalam 1 tahun ya, berarti teman-teman evaluasi dulu
apakah teman-teman sudah memiliki pola hidup yang sehat. Jangan sampai teman-teman memiliki kebiasaan makan makanan yang tinggi karbohidrat misalnya, atau teman-teman kurang melakukan aktivitas fisik. Nah, ini juga bisa bikin gemuk. Tetapi jika teman-teman sudah melakukan pola hidup yang sehat tetapi masih juga berat badannya meningkat, bisa jadi, dan bahkan sampai dengan obesitas misalnya, bisa jadi teman-teman harus segera ke tempat pelayanan KB untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi tersebut karena dan menggantinya dengan kontrasepsi yang lain, karena pada dasarnya kegemukan itu adalah hal yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Yang ketiga adalah kondisi di mana terjadi penurunan berat badan yang berlebihan. Penurunan berat badan juga bisa terjadi dan merupakan efek samping yang normal selama teman-teman menggunakan alat kontrasepsi tertentu, misalnya alat kontrasepsi hormonal, pil, suntikan, susuk, bahkan ada juga yang spiral atau IUD, memang ada. Tetapi normalnya 1-2 kg menurun dalam 1 tahun. Kalau menurunnya secara drastis, sebelum teman-teman memikirkan untuk mengganti kontrasepsi yang lain, teman-teman evaluasi dulu diri sendiri. Apakah teman punya menderita suatu penyakit? Apakah teman-teman kurang beristirahat? Atau asupan nutrisi yang kurang bagus? Atau teman-teman memiliki stres ya? Stres secara psikis? Nah, kalau seandainya hal itu tidak ada, maka pergilah ke klinik KB untuk sampaikan hal tersebut, dan kemungkinan teman-teman harus mengganti kontrasepsi yang lain. Atau jika teman-teman sedang menggunakan kontrasepsi susuk misalnya, atau suntikan misalnya, kemudian teman-teman mengalami berat badan yang menurun dan disertai dengan gejala sulit tidur, kemudian berdebar-debar, kemudian selalu merasa cemas, nah itu adalah kondisi yang mana teman-teman harus menemui tenaga kesehatan untuk kemungkinan mempertimbangkan mengganti kontrasepsi yang lainnya. Yang berikut yang juga harus teman-teman menjadi perhatian adalah bila teman-teman mengalami sakit kepala, migrain yang berlebihan. Ya, sebenarnya juga sama seperti yang sebelumnya, bahwa sakit kepala, migrain itu adalah merupakan hal yang dialami oleh teman-teman terutama pengguna kontrasepsi hormonal, susuk, kemudian suntikan, ya. Tetapi jika kondisi sakit kepala itu berlebihan terus menerus dan teman-teman tidak bisa mentolerir, sebaiknya teman-teman kembali ke klinik KB, sampaikan apa yang teman-teman rasakan dan minta pertimbangan untuk mengganti kontrasepsi yang lainnya. Oke? Nah, demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan kondisi-kondisi yang teman-teman sebut sebagai tidak cocok, tetapi saya lebih tepatnya menyebut sebagai kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dipertimbangkan agar teman-teman bisa mengganti ke kontrasepsi yang lain. Ya, pada intinya teman-teman harus menerima bahwa setiap alat kontrasepsi memiliki efek samping. Jadi sebelum teman-teman menggunakan satu kontrasepsi tersebut, pastikan teman-teman mendapatkan informasi yang cukup tentang efek samping yang akan teman-teman hadapi, teman-teman alami selama menggunakan kontrasepsi tersebut. Dan apabila teman-teman dalam perjalanannya mengalami keluhan, mengalami sesuatu yang mencemaskan, sebaiknya teman-teman temui dokter bidan tenaga kesehatan lainnya atau tenaga penyuluh KB, ya, agar teman-teman mendapatkan informasi yang benar. Karena apa? Jika teman-teman mencari informasi di tetangga atau di teman yang lainnya, bisa jadi teman-teman akan mendapat informasi yang keliru, dan bisa jadi teman-teman semakin stres dan semakin galau dengan informasi yang diberikan, ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dengan alat kontrasepsi dan tetap menerima bahwa kontrasepsi yang teman-teman saya mengharapkan teman-teman jangan selalu menganggap bahwa ketika teman-teman mengalami efek samping, teman selalu menganggap bahwa itu tidak pertanda bahwa tidak cocok. Tidak, bahwa memang ada efek samping yang harus diterima. Oke? Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tekan jempol like, yang belum subscribe tekan subscribe.
Karena dengan like dan subscribe, teman-teman telah mendukung saya untuk terus berbagi informasi-informasi yang penting bagi teman-teman, bagi perempuan, dan juga bagi masyarakat Indonesia. Kemudian mudah-mudahan saya terus bersemangat memberikan informasi-informasi yang penting. Kemudian teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Sebaiknya teman-teman menyebutkan umur, kemudian kontrasepsi apa yang teman-teman sudah gunakan, dan berapa lama sudah menggunakan kontrasepsi tersebut, dan kemudian keluhannya. Saya ingatkan ya, jangan lupa pada kolom komentar jika teman-teman mau menanyakan sesuatu atau berkonsultasi, sebutkan umur, kemudian sudah lama menggunakan kontrasepsi apa, dan alat kontrasepsi yang digunakan. Mudah-mudahan saya akan merespon cepat ke keluhan atau konsultasi teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan share video ini kepada teman-teman yang lain agar informasi ini bisa juga diterima oleh teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.